Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq. Adapun nomor induk mahasiswa saya yaitu 18830316. Saya berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta Indonesia. Nah, pada pertemuan sore hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi. Hayden Cobra Bin. Di sini cara perubahan namanya itu kita bisa mengikuti perintah, yaitu dengan rename nama file yang akan dirubah. Di sini nama filenya yaitu backdoor Hayden Cobra, dan ekstensi sebelumnya yaitu bin. Ekstensi sebelumnya yaitu bin. Ini bin. Bin. Terus di sini kita akan merubah dengan ekstensi yang berekstensikan DLL atau MUI. Yaitu dengan cara kita mengetik namanya lagi yaitu backdoor. Hai.
dan Cobra. Titik DLL. Nah, ini adalah prosesnya. Nah, di sini kita bisa melihat yang awalnya tadi yang backdoor hidden cobra format ekstensinya yaitu pertama itu masih bin, setelah kita rubah akan berganti menjadi DLL. Nah, itu merupakan cara untuk penggantian nama dan ekstensi. Setelah itu kita membuka aplikasi yang ada namanya itu backdoor hidden cobra formatnya di DLL. Nah, di sini kita buka dan kita akan analisis. Di dalam malware yang bernamakan backdoor hidden cobra ini terdapat satu file 1:1042. Nah, adapun isi filenya ini tentang version info, file version, product version dengan jenis file yang dipakai. Di sini menggunakan block string file info, terus isi value-nya seperti ini. Jadi untuk malware backdoor hidden cobra ini akan menyerang Windows ketika dibuka atau dijalankan. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi untuk cara merubah, ada pun caranya. Yang pertama itu kita harus mencari jenis malware. Setelah mencari jenis malware, kita akan merubah ekstensinya menjadi MUI atau DLL atau RPS. Nah, setelah merubah nama file tersebut ke dalam format file yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa membuka aplikasi yang bernama Resource Hacker, lalu kita jalankan di dalam aplikasi tersebut dengan mencari formatan atau ekstensi yang sudah dirubah tadi. Itu sedikit caranya. Dan di sini malware itu memiliki berbagai jenis macam, ada yang langsung menyerang Windows, ada yang langsung menyerang sistem C-nya dan lain-lain. Nah, di sini ada pun yang saya berikan penjelasan ini merupakan salah satu backdoor, yang mana backdoor itu ibaratkan sebagai pintu palsu lah. Apabila kita memasukinya itu sangatlah berbahaya. Mungkin sekian dari saya itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.